Pantomim secara umum itu seni pertunjukan tanpa kata-kata, namun secara perkembangannya, pertumbuhannya selama ini bahwasannya pantomim itu bisa disebut juga adalah pekerjaan sikap, gitu ya. Ketika berpantomim, saya mencoba untuk menyampaikan kegelisahan dan mewakili beberapa taruhlah makhluk hidup yang ada di sekitar kita, terutama manusianya, untuk bisa menjembatani ingatan-ingatan tentang sebuah peristiwa. Menyampaikan suara-suara yang begitu banyak, kompleks sekali, dari sakitnya dan kemudian bisingnya dalam kehidupan modern itu sendiri. Salah satu adegan yang akhirnya seperti tertekan ya dengan polusi udara gitu ya, dengan napas yang tergopoh-gopoh gitu, dan itu salah satu tekanan yang terjadi hari-hari ini ya gitu ya. Terlalu banyaknya polutan yang kita hirup gitu ya. Banyaknya arus kebisingan, arus kesakitan, dan juga kebingungan manusia, itu akhirnya kita harus kembali lagi pada tata cara atau pola-pola hidup yang mungkin salah satunya adalah menyimbangkan semua elemen di dalam diri kita untuk bumi ini. Kita sebagai manusia punya sebuah tindakan terhadap kehidupan dari setiap manusianya untuk bisa menggerakkan satu sama lain, dan itu adalah bagian dari seni yang sudah diturunkan oleh masa lalu ya. Dengan kaitan dengan krisis iklim dan sebagainya, ya kita sedang menuju pada titik di mana semua elemen itu sistemnya sedang diperbaiki gitu ya. Bumi juga memperbaiki semua sistemnya dalam tubuh buminya sendiri gitu, dan itu pun juga kita rasakan pada diri kita sendiri gitu ya, ketika kita sakit gitu ya gitu. Dan itu upaya-upaya bumi untuk memperbaiki sistem di dalam unsur-unsur di yang terkandung dalamnya, terutama gitu ya. Thank you.